Selamat tinggal, Robby. Gue harap kapanpun itu lu baca di hari ini ya, Bi. Walaupun ini cuma khayalan, tapi ini terasa nyata buat gue. Udah, gue ngantuk. Besok dilanjut lagi ya ceritanya. Dia ninggalin. Tapi, sumpah om, saya gak pernah deket sama dia. Ketemu pun cuma sekali di kafe. Dia juga gak pernah nginep di sini. Dia gak pernah tidur di kamar saya. Dia gak pernah naik ke atas pelapon segala. Udah, Bi. Tahan, Bi. Tapi kenapa dia tulis ini semua, coba? Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Halo, Pandelicious. Welcome back to my channel. Masih lanjut dengan Dot The Stein yang diary terakhirku, part 6. Gimana ya kelanjutan kisahnya? Yang sudah hadir jangan lupa di like dulu ya. Oke, gak sebelama-lama lagi lah ya, langsung saja kita ke videonya. Jadi ini pocong yang pakai mukena? Oh iya Bang Robby, ketahuan. Awas lu ya Bang. Halo, hayo lo Bang. Rasain lu. Parah sih Lisa. Ya udah, gue tidur duluan ya. Lampunya gak dimatiin? Enggak, enak aja. Ya udah. Waktu terus berjalan, tapi Bang Robby, oh kirain gak bisa tidur. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Bangun, Bang. Dila. Bangun Dila. Udah cepetan, udah subuh. Ayo kece-kece ah. Udah subuh emang. Udah, ayo cepetan ah. Iya. Perasaan baru tidur sebentar. Udah cepet ah. Iya, bawel lu ah. Dih. Pelan-pelan kek, masih ngantuk. Iya. Ntar kamu langsung lari ke pinggir jalan aja ya, depan rumah aku. Terus lu? Aku tidur lagi kayaknya deh. Itu parah. Ya. Enggak. Ntar aku susul. Aku keluarin motor dulu. Ya udah cepetan. Iya. Hati-hati ya. Iya. Subuh sendirian. Ih, kenapa Bang? Ngagetin aja lu. Orang mau sholat juga. Ya sholat aja. Ngapain berdiri di situ? Aku tuh mau bangunin Abang. Abang emang nggak sholat? Ya ntar sholat. Kaget ya Bang? Ya kaget lah. Sama, aku juga kaget kalau digituin. Maksudnya? Tahu ah? Aduh, Lisa. Kita mau kemana, Bi? Ya ke rumah si Peot dulu lah, ngambil motor kamu. Terus aku pulang gitu? Iyalah, Dila. Kamu tuh harus pulang. Gak bisa kayak gini, ngapain coba? Iya deh. Assalamualaikum. Yot? Belum Peot. Bangun nih. Yot, udah bangun belum, Yot? Siapa? Robby. Oh, iya bentar. Subuh amat, Bi. Ya, gitulah. Neng Dila, jadinya nginep di mana? Tuh, di rumah dia. Waduh, itu dibolehin sama bokap lu, Bi. Dibolehin. Mana apa? Ada? Terus ngumpet-ngumpet. Udahlah, kacau pokoknya. Di sini mana motor si Dila? Ya udah bentar, gua keluarin dulu. Lu tunggu aja di sini. Ya udah, tolong ya. Iya. Ya udah, gua balik dulu deh ya. Iya. Masen amat. Jangan diulangi lagi ya. Lain kali kalau main ke sini, pastiin dulu mau tidur di mana. Iya, Bi. Terus satu lagi. Jangan dulu ke rumah aku ya. Kamu tahu sendiri kan tadi kayak gimana? Iya, Bi. Gak usah kamu kabur-kabur dari rumah segala deh. Ntar kalau ada apa-apa, aku lagi yang disalahin. Aku gak mau nolongin kamu untuk kedua kalinya. Iya. Maafin gue ya, udah ngerepotin. Iya, yaudah. Yaudah, Sono. Yaudah, gue pamit dulu ya. Yot, Bi. Iya. Hati-hati. Bi, itu. Berani juga sih, si Dila. Enak dong, semalam tidur berduaan. Mana ada? Gue tabok, lu ngomong sembarangan. Terus? Tahilah, nyusahin tuh cewek. Salah lu sih tadinya ngegoda dia. Ya kan tujuan gue biar kita aman, Yot, dari kejaran keluarganya. Lu mau lagi yang anak jualan di penjara gara-gara dia bokap semuanya. Ya termakan Tuhan. Aku pulang.
ketahuan jam. Keluar kamu dari sini. Pa, jangan gitu, Pa. Main gak inget waktu. Ngakunya kamu nginep di rumah temen, tapi kenyataan yang gak ada. Kamu pikir kita gak tahu, ha? Pa, udah, Pa. Gak bisa, Ma. Anak kayak gini gak pantas tinggal di sini. Seenaknya kamu, ya. Mau jadi apa kamu? Papa. Tidur di mana kamu semalam? Jawab. Ya Allah. Tidur di mana kamu semalam? Dila, jawab Dila. Udah, keluar, keluar, keluar. Papa gak mau lihat muka kamu. Keluar. Maafin Dila, Pa. Dila. Terima kasih amat, Dila. Dila. Ya. Dila. Dila. Mana tuh Dila? Udah, keluar, keluar, keluar. Papa gak mau lihat muka kamu. Keluar. Maafin aku, Pa. Ma, aku belum bisa jadi anak kebanggaan Mama Papa. Selamat Yalah, tinggal, ya. Mama. Selamat tinggal, Papa. Ya. Selamat tinggal, Robby. Gua harap kapanpun itu lu baca di hari ini, Abi. Walaupun ini cuma khayalan, tapi ini terasa nyata buat gua. Udah, gua ngantuk. Besok dilanjut lagi ya ceritanya. Dia ninggalin. Tapi, sumpah Om, saya nggak pernah deket sama dia. Ketemu pun cuma sekali di kafe. Dia juga nggak pernah nginep di sini. Dia nggak pernah tidur di kamar saya. Dia nggak pernah naik ke atas pelapon segala. Bi, udah, tahan Bi. Tapi kenapa dia tulis ini semua coba? Robby, mohon maaf. Saya juga nggak bilang kok kalau kamu pernah deket sama anak saya. Kami sekeluarga tahu kalau diary yang dia tulis itu cuma karangan dia dan hayalan dia semata. Dan kemungkinan cerita itu dibuat untuk membahagiakan hatinya sendiri. Iya, tapi Om, saya cuma takut kalau Om dan keluarga nuduh saya yang enggak-enggak. Oh, enggak-enggak kok. Kita kesini cuma mau nunjukin buku itu. Karena sebelum dia meninggal, dia berharap kamulah orang pertama yang membacanya. Dila. Dila meninggal. Waktu berapa saat yang lalu gitu ya, beberapa hari yang lalu. Ma, aku mau nginep ya di rumah si Eni. Mau ngapain sih ah, nginep-nginep? Kebiasaan nih anak. Kasihan, Ma. Dia orang tuanya lagi enggak ada. Ya dia kan emang dari kecil enggak punya orang tua. Alasan macam apa itu? Ih, si Mama, satu malam aja ya. Enggak bisa, Dila. Pokoknya enggak bisa. Titik. Iya deh, Ma. Ya udah sono kamu mandi, ganti baju. Iya. Bukannya dibolehin ya? Aku gak dibolehin sama si Mama. Padahal aku pengen banget ketemu kamu. Kalau aja aku boleh kesana malam ini, pasti banyak hal-hal seru yang bisa kita lewatin berdua. Aku mau pura-pura kabur dari rumah. Aku mau nginep di rumah kamu. Aku mau tidur di kamar kamu. Apalagi ya? Mending aku bikin cerita deh. Setelah beberapa hari dia menulis di hari itu, penyakitnya mulai kambuh. Penyakit apa? Dia punya penyakit kanker. Apa? Kanker? Iya. Jadi semua sudah semua lama yang... kami mencemaskan hal ini terjadi. Dan akhirnya hari itu terjadi. Sekarang dia sudah tiada dan gak akan pernah kembali. Dan kami mohon maafin dia kalau sebelumnya dia pernah buat kesalahan. Ternyata yang dari Neng Dila main ke rumah Bang Robby, dari yang dia nginep, dari yang pokoknya itulah ya, ternyata itu hanya khayalannya Neng Dila. Ya ampun, Neng Dila tidak menyangka ya. Neng Dila ternyata. Aduh, ya Allah, ya sudahlah ya, sampai di sini dulu video ke kali ini. Ditunggu video ke selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.